Menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan boleh menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah menyebutkan, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan pelbagai ibadat, solat tarawihnya, i'tikafnya, zikirnya, tilawahnya, kerana keimanan dan penuh keikhlasan mengharap rahmat Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan ataupun menghidupkan malam hari pada bulan Ramadan atas dasar keimanannya dengan pelbagai ibadat, antaranya solat sunat tarawih, solat sunat witir, solat sunat tahajud, tilawah, i'tikaf, wirid dan sebagainya, dan yang kedua, dia menghidupkan malam hari di bulan Ramadan itu dengan ihtisab, dengan penuh keikhlasan dan mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia tidak melakukan pelbagai ibadat di waktu malam ini dengan rasa berat, dengan rasa nak tunjuk ke orang, ria ataupun mengharapkan pujian daripada orang, ataupun sekadar mengikut orang. Sebab malam Ramadan orang pergi masjid tarawih, dia pun pergi, tapi dia pergi itu sebab mengharap rahmat daripada Allah, mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan sepanjang malam tersebut, sama ada solat tarawihnya, tilawahnya, i'tikaf, termasuklah bangun untuk sahur di malam hari, dia akan menjadi sebahagian daripada elemen untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Antara ibadat di malam hari pada bulan Ramadan yang biasa dilakukan oleh orang ialah solat sunat tarawih. Orang akan solat di masjid ataupun di surau bersama-sama dengan imam. Jadi orang yang solat sunat tarawih bersama dengan imam sampai imam selesai, dia dianggap seolah-olah telah sembahyang sepanjang malam. Ada sepotong hadis Nabi menyebutkan, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang mendirikan solat bersama dengan imam sehingga selesai, sehingga imam beredar, maka akan ditulis baginya ganjaran pahala orang yang qiyam sepanjang malam. Jadi saya nak syorkan kepada semua, bila kita solat sunat bersama imam, solat tarawih, tunggulah sampai imam habis. Kalau imam buat 20, kita pun buat 20. Kalau imam buat 20, kita nak buat 8, boleh, lepas 8 kita tunggu, jangan balik dulu, duduk baca Quran ke, wirid ke, sehingga imam selesai dan imam beredar, barulah kita beredar bersama. Kerana dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang mendirikan malam itu bersama dengan imam sehingga imam selesai, seolah-olah dia solat ataupun dia qiyam tu sepanjang malam. Beruntunglah orang yang dapat menghidupkan malam harinya dengan melaksanakan paling kurang solat sunat tarawih, solat sunat witir, begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain termasuk tilawah Al-Quran, i'tikaf kita di masjid, dan bangun untuk sahur di malam hari. Itu juga mudah-mudahan menjadi pengampun dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.